Halo guys, berjumpa lagi dengan UG Cing Gaming ya guys. Oke, di video kali ini nih aku akan bahas ini guys ya, cara strategi atau cara menghadapi ketika ketemu dengan hero counter Rafaela ya guys ya, Rafaela. Nah, ini adalah strategi gimana caranya menghindari keberadaannya guys. Gitu. Jadi gimana caranya kita nggak kena si Rafaela gitu guys, kalau bisa. Tapi kita bantai dia gitu dengan memantau situasi dengan baik dan bijak guys. Oke, karena ini sideline nih saya nih guys, kita langsung aja eksekusi siapapun yang ada di lane kita guys, yaitu di gold lane. Oke, langsung aja kita ngilang pasif, kita langsung OTW di paling pojok sana guys, paling depan guys. Siap-siap pantau. Oke, ada band guys, repet trot trot oco. Coba kita cicil-cicil ya guys ya. Aduh, alah guys, ini dia berani-beraninya loh nembak. Cicil. Oke, dia mulai mundur guys, sabar. Nah, seperti biasa guys ya, nanti kita cicil-cicil dia sampai kapok guys. Oke, ngilang cicil, serempet kabur. Oke, nanti lama-lama dia stres sendiri loh guys. Oke, dengan begini aja Natalia, cicil-cicil santai. Oke, dia nembak-nembak-nembakin apa saya nih rasain nih, trot serempet trot. Rasakan super duper trot trot ku ini ya, mati nih abis ini dia nih, kalau nggak balik mati pokoknya ini ya. Darah tinggal sedikit, execute siap. Tidak memilih, King. Langsung kelihatan cuy, sabar. Oke, cerobot. Oke, sekali lagi guys. Nah ini, ayo keluar dari. Oke, shred, execute indah sekali guys, meninggal dengan super duper trot. Mantap. Udahlah katanya. Ya elah, baru mulai udah putus asa. salah tulis. Bentar. Itu maksudku mau nulis kenapa sayang gitu. Baru mulai udah ini loh. Kenapa? Aduh. Baru mulai masa ya frustasi, ben nih tuh mulai aku siksa nih, srepet. Woyo srepet tret. Kobo ini masih lagi tret, indah sekali super tret. Kenapa sayang, kenapa kamu jangan nangis ya, dibantai nanti ya. Oke, itu guys, memberi tekanan mental di awal-awal game nih guys. Oke. Ya pantau kayaknya enggak ada orang nih. Oke, ternyata di sini cowok. Mereka pindah lane guys. Gak apa-apa. Wih, Rafaela guys. Oke, Rafaela, kita lihat dulu situasi. Kalau ada Rafaela gini guys ya, saranku lihat-lihat situasi ya guys ya. Jangan asal-asal, nanti kalian ketahuan pakai skill 1 Rafaela itu. Oke, ini mode serius. Oke. Trot dulu. Oke, santai. Aku tidak memilih. Rafaela di bawah situ. Oke, Rafaela tinggal sedikit darah, kita trot. Oke. Seperti itu ya guys ya, pantau map. Rafaela di sini. Ini mangsa lagi. Kita kejar. Punya sekutu gua nih. Aduh, nggak nyampe coy. Sabar. Kita pantau dulu di atas lagi. Tadi kita balik. Rafaela di tengah. Kita ngindar aja guys. Jangan coba-coba ini guys. Kalau bisa, kalau kalian belum bisa mengatasi Rafaela,
kalian ngindar-ngindar aja dulu guys, kita kalian jauhi kira-kira kemana Rafaela itu, Rafaela di mana gitu. Kalian pergi aja, yang penting jangan deket-deket sama Rafaela gitu loh. Oke, sementara itu kan Rafaelanya di tengah nih tadi. Nah, terlihat di map tuh di tengah. Lalu kita ke lane sini aja, lane atas gitu guys. Oke, di sini ada Chao, mau ke atas ada Chao. Sebentar. Chao, apakah kita cicil apa gimana ini? Waduh, ini kita pantas kalian terat. Oke, mega kill guys. Langsung kita ke arah Chao kembali aja. Kita takutnya ada Rafael, kita pantau-pantau kayak enggak ada di sini, kita langsung cerobot. Serot akan memberikan mudah. Ikan minion santai. Bannya udah kena mental guys ternyata ya. Dia tadi minta oke di sini, ternyata Rafaela bagus, Rafaela meninggal. Kita di atas aja, nggak usah ke bawah. Oke, ada Chao, sabar, cicil-cicil aja dulu, sabar. Belum waktunya. Oke, agresif guys. Santai ngilang dulu guys. Santai cicil lagi, shred. Oke, nggak kuat jangan dipaksa guys. Santai. Dari tinggal sedikit, jangan balik. Kita bisa. Dari tinggal sedikit, kita punya execute. Habis ini. Dia pasti belum balik tadi itu. Ini dia. Oke. Sabar. Ngilang apa menyawamu hilang, ini eksekutif siap. Serepet, indah sekali guys. Mantap. Langsung meninggal begitu saja. Kita ambil kelomangnya ini guys, kelomang Qadir. Bagus, teman-teman kita juga supportnya bagus ini guys. Mensupport gameplay dengan bagus. Mereka menang di lane tengah, di mid lane menang. Rafaela tetap kita pantau ya guys ya, di tengah ternyata dia. Oke. Kita berarti tetap di sini guys. Oke. Rafaelanya mana yang gak kelihatan di map nih guys? Satu nyawa. Nah, takutnya dia ini rotasi menuju ini, bantuin siapa? Bantuin si Chao. Banyak aku sini nih, dia rame. Oke, Rafaela. Wah, sepertinya ini kita mangsa siapa yang dapat. Wah. Gini loh kalau deket-deket Rafaela itu. Oke. Rafaela, ini aku tuku beli ini aja nih. Oke Rafaela, awas aja ya. Ini langsung habis ini tak lock Rafaela. Enggak Rafaela, enggak Chao. Pokoknya antara itu tak bunuh ya. Oke. Ayo langsung. Di sini Rafaela. Takdir telah memaksa. Kita ngindari dulu, guys. Ya, di situ Rafaela, nanti habis ini tak samperin. Nah, lihat dulu lane-nya di sini. Oke, lane-nya diamanin dulu, guys. Takutnya ini Chao-nya jadi kaya ini. Serobot. Nanti aruh, sabar. Konsentrasi guys ya. Satu nyawa lebih dari cukup. Oke, jangan jauh-jauh dari minion. Di sini ada apa? Aduh. Sabar. Santai dong. Chao ini kita cicil terus. Oke. Okay. Ayo. Wis. Sakit juga loh. Dalam kegelapan. Oke, santai. Oke. Mana ini? Pantau lagi. Di mana Rafaela? Oke, Rafaela meninggal, coy, di tangan teman-teman kita. Kita ambil tower. Sebentar, kita cari yang dalam paling sedikit ini, kita cerot execute cerot. Oke, pengambilan situasi dan kondisi yang tepat. Dari call dulu guys, jangan tinggal separuh daripada mengambil resiko. Oke, Rafaela di
ini di bawah, Rafaela di bawah. Kita tetap di atas aja ini. Takutnya blunder kayak tadi tuh. Ke tengah, Rafaela di tengah. Oke, oke, oke. Tetap memantau Rafaela ya guys ya. Apa situasi kalian juga ini pantau map, terus juga pantau-pantau semak biasanya kalian ya. Oh. Perkiraan aja Rafaelanya di mana gitu, guys. Jangan dekat. Eh, ini Rafaela kita sikat trot. Indah sekali seperti trot. Nah, oke, okay, dapat Rafaela akhirnya, guys. Pembalasan dendamku tadi karena digangguin sama dia ya kan. Oke, okay, oke, okay, ini ambil BOD coy, BOD. Kita bersihkan monster itu, Ben yang kena mental tadi ya, Ben yang kena mental. Oke, oke, sabar aja. Rafaela di tengah, awas ini kasih kita lock aja, bantu teman-teman kita yang lock. Oke, bagus, dapat lock. Langsung ke atas guys, atas ramai. Oke, cari langsung trot. Indah sekali mendapatkan Rafaela. Oke. Dapat double kill. Lagi triple kill dong. Aduh. Eh, nggak apa-apa. Yang ini dapat teman kita ya kan. Kita dapat 9 kill, mati sekali. Oh, lumayan lah. Kita Lord. Lord, oke, okay, Lord. Ayo maju Lord. Oke, okay, mudah banget ini kayak lawan bot ya. Oke. Okay. Musuhnya terlalu ringan nih bagi Ugeching ini, guys. Ya kan? Bandnya kena mental, ya kan? Cowoknya nggak bisa membunuh saya. Oke, hati-hati Rafaela. Santai. Ini stress. Oke, biar tawannya roboh Rafaela. Nunggu aja, momen. Rafaela serepet. Oke, unstoppable. Rafaela, aku nunggu Rafaelanya aja, coy. Kita di itu. Hah? Cuma ambil resiko, langsung kita ke tower, shred, kita cakar towernya. Oke. Terus cakar. Aduh. Sorry teman-teman, sorry. Kirain kuat loh. Ternyata nggak kuat. Jadi mati dua kali ya. Ah. Yus, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tenang. Kita tower masih utuh, kan? Oke. Pelajari item-item musuh. Terus mana ini? Langsung OTW shot. Masa ya mau kalah mau comeback? Jangan sampai terjadi, nggak boleh terjadi. Oke, langsung kita sikat, langsung ini kita combo coba ya guys. Trap, execute. Indah sekali satu kali combo dengan meninggal dengan mudah ya kan, seperti bercrot-crot. Kita ngecrot si Roger itu empuk banget kayak bunuh mage. Wah. Oke, slow. Langsung kita OTW, shred. Oh, ternyata sudah menang ya guys. Oke guys, segitu aja ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di subscribe. Thank you and see you in the next video. Bye.